kesempatan sore hari ini saya mau melepaskan satu ekor ular lagi ya. Ular ini kemarin saya tangkap di kebun sawit. Kenapa saya tangkap ular ini? Padahal udah di lahan ya teman-teman. Tapi ular ini sempat gigit teman saya karena lubangnya terlalu dekat sama pokokan sawit. Jadi pas teman saya mau memetik buah sawitnya itu, teman saya kena gigit teman-teman. Jadi mau nggak mau saya tangkap dan sekarang saya mau lepaskan ular ini di hutan sini ya teman-teman. Ini untuk sawitan aja udah jauh teman-teman. Aku masuk aja sampai keringetan. Tanpa busa basi teman-teman, saya mau lepaskan ular ini. Semoga ular ini betah teman-teman. Lihat teman-teman, ukurannya sangat jumbo sekali teman-teman. Mantap. Biar ular ini cari makan sendiri. Dan semoga ular ini betah ya. Kemungkinan besar kalau ular ini di dalam hutan tidak bakalan ditemukan sama orang. Biar ular ini berkembang biak lagi teman-teman. Kita tinggalin aja di dalam hutan. Ular nggak tahu terima kasih teman-teman. Sudah tak bawa ke hutan. Saya gerak aja mau digigit. Udah sana cari rumah sana. Bentar. Jalan. Kemutnya masalah teman-teman. Nah, kamu datang ke hutan. Nanti kalau ketemu orang, kamu langsung sembunyi ya. Nah, menampakkan dirinya biar kamu enggak tangkap sama orang. Oke. Mana jalan? Hutan ini luas teman-teman. Kita ada 5 hektar hutan ini ya. Jadi kemungkinan besar ular ini sangat mudah untuk berkembang biak teman-teman. Untuk binatang-binatang di sini pun masih banyak teman-teman. Gue aja bondong-bondong pada nonton saya bikin konten teman-teman. Gue aja di atas sana. Sama jalan. Yuk, sana dulu. Ter. Untuk jenis ular ini saya nggak berani ngelus-ngelus teman, karena ular ini susah. Kalau untuk ngatasin king cobra kita hanya membutuhkan ketenangan ya teman-teman. Kalau ular ini mau kita kasarin pun dia nyerang, kita pelan-pelan pun dia nyerang. Ini kita coba ya teman-teman nih. Bukan? Kelihatan kan? Makanya ular ini sangat-sangat susah. Aku gerak aja mau disikat teman-teman. Ayo, jalan, ter. Salah. Lihat badannya teman-teman, sangat besar sekali, sangat gemuk sekali ya teman-teman ya. Mungkin kalau dilihat dari postur tubuhnya, ular ini mau bertelur teman-teman, karena sekali. Ini kalau sampai ada telurnya di dalam tubuhnya, kemungkinan ada 50 ekor apa 50 butir telur ya, atau bahkan bisa lebih kalau dia ada lebih banyak. Oke teman-teman, ini ularnya belum mau jalan ya, kita tinggalin aja biar dia nanti di hutan sini cari makan, cari tempat cari makan sendiri teman-teman ya. Nyamuknya juga banyak banget teman-teman. Oke teman-teman,
saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang udah dukung channel saya. Dan tidak lupa saya ucapkan buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya selalu diterima sama yang puasa, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya Wakil Petualang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.